Halo Sobat Otomania dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Ini juga adalah video simpanan ya, sudah lama. Jadi informasi saat ini saya akan memberikan informasi terbaru, yaitu ada motor terbaru saingan dari Yamaha EXR 155 ini, yaitu dari Aprilia ya. Nanti kita bahas. Sebelumnya buat sobat yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, jangan lupa dukung dengan klik like, subscribe, dan lonceng. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Saya anggap sudah subscribe ya, terima kasih. Ini adalah Yamaha EXR 155. Motor ini juga fenomenal ya, bergaya sport heritage dengan mesin canggih 155cc SOHC dengan PPI. Dan di sini juga fiturnya sudah canggih. Ada digital speedometer, lampu LED depan belakang. Juga menggunakan ban tubeless Hazard dan mesinnya juga sudah forged dan dihasil silinder. Motor Yamaha EXR ini dijual mulai 36,5 jutaan. Dan tentunya ini adalah motor yang bergaya retro ya, dan saingannya nanti juga bergaya retro dari Aprilia. EXR 155 menggunakan mesin 155cc dengan daya maksimum 14,2 kW serta torsi 14,7 Nm. Dan inilah dia saingan yang akan datang dari Aprilia, yang menggunakan mesin yang disuplai oleh Zhongshan ya, Aprilia CR 150 yang menggunakan mesin DOHC 1 silinder 149cc dengan power maksimum 14 kW serta torsi 14 Nm. Jadi gayanya retro ya. Kita bisa lihat. Tentunya ini akan jadi persaingan yang ketat jika masuk di sini. Dan tentunya jika harganya bisa 11-12 ya dengan EXR ini. Bagaimana menurut sobat, yang mana lebih keren, Aprilia CR 150 ini atau Yamaha EXR? Sedangkan Aprilia ini masih belum masuk ya. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa tetap jaga diri, semoga sehat semuanya ya. Salam satu aspal.